tawaran RM5,000 kepada sesiapa yang ada dashcam, siapa yang ada CCTV. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita beberapa update terbaru. Dan juga katanya semalam tak silap aku, ada viral dan juga tular satu rakaman CCTV daripada sebuah rumah yang berdekatan dengan tempat kejadian. So rakaman tu ada tunjuk sebelum kejadian. Dia bukan waktu kejadian, tapi sebelum kejadian. Dan kereta yang melanggar budak tu ada lalu dekat depan rumah dia. Aku tak sure betul ke tak, tapi memang laju gila weh. Memang sumpah laju gila. Korang-korang tengok CCTV tu, nampak memang tak jelas, tapi memang laju gila. Lepas tu kita boleh nampak orang ramai pergi kerumun kat tempat tu. Cuma tempat kejadian tu memang tak nampak lah. Nak jadi ceritanya, pihak polis pun kata siapa-siapa yang ada rakaman ke apa ke, sila tampil dan jangan sebarkan. Cumanya ini sebelum kejadian. Aku tak sure macam mana. Tetapi guys, ada juga satu update di mana ada seorang lelaki, dia menawarkan imbu wang ringgit kepada sesiapa yang ada dashcam ke, ada bukti ke, ada CCTV ke pasal kejadian guys. So aku tak tahu benda ni termasuk ke tak dengan bukti tu, sebab dia tak jelas kan, dan dia tak tunjuk betul-betul. Dia just tunjuk di mana kereta tu just lalu je, macam laju gila weh, serius. Kalau korang tengok sekali, korang takkan perasan pun kereta tu lalu. Lepas tu guys, dikatakan ada satu lagi update daripada keluarga arwah mangsa. Okay, so macam-macam kita nak update hari ni. So jom kita tengok yang pertama, CCTV tu dahulu. Okay, go. Okay, so ni guys, ni daripada arah rumah yang dekat depan jalan. And then nanti korang akan nampak kereta polis tu lah. Kereta anggota, bukan anggota, tak silap aku je lah, suspek. Laju gila weh, warna putih. Okay, rakaman CCTV dah ada. Okay, nampak Ziva. Mungkin dia pusing taman tu kerja dia, sebab dia datang ke sini. Masalah siapa yang sebar kan weh? Siapa yang macam, yelah kan, mungkin owner rumah tu kan. Masa tu dia kejar. Korang kena tengok betul-betul lah, memang laju gila. Ni kat depan. Korang kena perhati betul-betul baru korang dapat. Dah pemain yang terakam orang terbagi dah kemana. Masalahnya kau tak boleh ke terus tunjuk? Memang aku nak kena tengok sampai habis kan. Okay, minit ke 40 saat. Oh, tu. Mana? Ayuh. Oh, kita nampak ada orang berlari di sana. Lari di situ. Oh, tengok ramai orang dah pergi kat tempat tu. Tu ke weh? Tu ke weh? Nak saya kereta depan. Memang macam zaman 90-an. Dia kata saat ke 40. Okay, jom kita tengok tu. Dah memang yang terakam orang terbagi ke mana? Ini nak, ni saat ke 36 ke 40. Korang tengok tu betul eh? Oh tu. Ah tu. Nampak? Nampak tak laju gila? Macam sap. Memang sap weh. Sekali lagi. Oh tu. Okay, korang tengok kan? Dia macam hantu pun ada weh. Sap gila. Oh, ni dah, ni dah pergi. Kejap-kejap sekali. Oh, tu. Ah tu 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 tu. Tu guys, tu guys. Terbagi ke mana? Okay, okay. Itu motor. Ah, sap. Laju weh, sumpah laju gila. Okay. So itu adalah rakaman CCTV yang telah ditunjukkan. Jap kita tengok. Kok ada yang lagi, ada yang lagi apa tu? Lagi jelas ke? Mungkin dia pusing taman tu ke dia. Tak nampak. Slow-mo lah weh. Nampak tak jadi eh? Tak ada kelibat benda putih. Laju gila. Ada budak-budak kat situ. Ada pemain yang terakam orang terbagi ke mana? Mana? Oh tu. Ah tu, tu, tu. Laju gila.
Itulah dia guys. Memang walaupun korang susah nak nampak, tapi memang itulah. Sebab itulah benda ni macam tak jelas sangat pun, tak tunjuk pun waktu kejadian. Dia macam sebelum kejadian. Faham tak? Sebelum benda tu jadi, sap, benda tu lalu. Itu dah macam hantu dah weh. Okay, so itu adalah CCTV yang telah dikeluarkan daripada tak tahu siapa, tapi memang tengah viral gila lah. Okay, so sekarang kita nak tengok tawaran RM5,000 kepada sesiapa yang ada dashcam, siapa yang ada CCTV. Ini aku rasa rakyat biasa je, dia macam nak membantu kes ni. And then so jom kita tengok statement daripada seorang lelaki yang mengoffer, menawarkan siapa-siapa yang ada bukti CCTV, dashcam semua. Okay, jom kita tengok yang ni. Fahmi Huzairi, ini dekat Facebook. Saya bagi komitmen sebanyak RM5,000 kepada mana-mana saksi yang ada bukti dashcam yang boleh membuktikan pelaku Ativa Putih memang bersalah melanggar pelajar sekolah tempori. Jika ada rekod video melalui dashcam kereta anda yang jelas membuktikan ini adalah perbuatan, sila serahkan rekod video itu kepada keluarga mangsa. Oh, so dia memang untuk keluarga mangsa lah kan. Selepas itu, jika keluarga dan pihak peguam mangsa mengesahkan video anda membantu proses menegakkan keadilan, anda diberi digunakan di... apa ni? Bukti anda diberi digunakan di mahkamah sehingga terbukti arwah dilanggar dengan niat. Minta keluarga atau wakil peguam mereka menghubungi saya. Oh, so maksudnya kalau dah terbukti, bukti yang dihantar tu CCTV ke apa-apa, bukti je lah kan. And then dah disabitkan, lepas tu claim ganjaran RM5,000 dekat orang ni. Okay, bagi yang mengenali keluarga mangsa, minta mereka menghubungi saya jika tawaran ganjaran ini membantu keluarga mangsa melancarkan proses keadilan. Bantu saya sebarkan sehingga keadilan tertegak. Rakyat harus bersatu tu, kita bukan atau alat. So ni adalah tawaran kepada siapa-siapa yang ada. Maksudnya dia bukan orang sesiapa pun dalam keluarga ke ataupun suspek ke mangsa, memang tak ada kena-mengena. Cumanya dia macam nak membantulah keluarga mangsa. Ui, bagus betul lah kaum Malaysia ni. Sampai ke aku baca satu komen ni, dia kata kalau keluarga mangsa perlukan duit ke kos untuk upah lawyer ke apa, rakyat Malaysia bersatu hati untuk membantu. Memang weh, aku memang tak nafikan orang Malaysia ni memang sangat-sangat pemurah ya. Kalau ada crowdfund macam ni memang laju gila dan memang ramailah orang Malaysia akan membantu. Okay guys, so berita yang terakhir di mana ini paling penting lah bagi aku kan. Pihak keluarga meminta kepada siapa-siapa yang ada gambar ataupun video waktu kejadian, sila padam sebab bagi menjaga sensitiviti keluarga tu lah. Okay, jom kita baca tajuk berita Sinar Harian ni. Dia kata Allahyarham Muhammad Zarif meminta orang keluarga meminta orang ramai berhenti menyebarkan video yang memaparkan detik-detik akhir mangsa menghembuskan nafas terakhir. Bapanya berkata video yang berlegar di semua platform media sosial sejak hari pertama itu menjejaskan emosi semua ahli keluarga yang kini sudah mulai tenang. Gitu guys. So family dia sendiri minta lah kepada siapa-siapa yang ada gambar ataupun video waktu kejadian, sila padam. Okay, sebab keluarga sendiri pun dah minta, mungkin memang betul untuk menjaga sensitiviti. Okay, kita pun kalau nak sebarkan benda tu berpada-padalah. Gitu guys. So itu adalah update terbaru tentang kes ni. Apa pendapat korang? So aku doakan keadilan untuk keluarga mangsa dan Al-Fatihah buat adik Muhammad Zaharif Afendi. Okay, so aku rasa tu sahaja. Dari Renault, stay safe. Bye.